Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Rifki Suwandi. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan review lagi ya. Ada sebuah pisau sangkur untuk kegiatan outdoor, untuk kegiatan survival, camping, hiking. Ini kita rekomendasikan sebuah pisau sangkur seperti ini modelnya ya teman-teman. Untuk kita review sarungnya, ini sudah menggunakan kulit sapi asli ya teman-teman. Kulit sapi asli, ada corak-corak batiknya juga. Terus ini insya Allah jahitannya super rapi ya teman-teman. Ya, dijahit rapi, dan ini ada dua lapis teman-teman, dua lapis kurang lebih. Nah, seperti itu untuk sarungnya dari kulit sapi asli. Insya Allah jahitannya sudah rapi, garapannya rapi juga. Dan untuk belakangnya ini bukan kulit teman-teman. Nah, ini belakangnya menggunakan imitasi atau kulit sintetis. Nah, seperti ini. Aksesoris ini untuk diikatkan ke ikat pinggang ya, bisa dimasukkan ke sabuk. Jadi bisa digantelkan atau disabuk kemana-mana teman-teman. Ya, ada juga penguncinya ini agar si pisaunya tidak mudah copot ya atau jatuh. Kita coba buka langsung saja. Dibuka. Nah, seperti ini teman-teman ya penampakannya. Mantap sekali. Untuk bilahnya sendiri ini menggunakan bahan baja per, untuk finishingnya polisatin ya. Blue mirror, bahan bilah baja per. Untuk panjang bilahnya kurang lebih ini ada di 21 cm ya. Panjang bilahnya 21 cm. Seperti ini, 21 cm. Untuk terlebarnya ada di 3,7 ya. Kurang lebih 3,7-3,8 untuk terlebar bilahnya. Untuk ketebalan bilahnya ada di 4,5 ya ini. Nah, 4,5 mm kurang lebih ya. Cukup tebal, hampir 5 mm. Hampir 5 mm. Untuk gagangnya sudah menggunakan sistem cor duralium ya, teman-teman. Duralium, ada tambahan kayu snorkeling, dan ini di pin paksi ya atau di penteng ya, di penteng. Nah, ini insya Allah udah kokoh banget, anti copot ya. Anti pecah juga, untuk kegiatan outdoor cocok sekali. Survival, tebas-tebas ya, potong-potong kayu, bambu ya, ranting. Kegiatan outdoor pokoknya. Tuh, bentuk bilahnya seperti ini. Baja per. Kita coba ya, tes ketajamannya insya Allah. Ini sudah siap pakai teman-teman. Tidak terlihat. Nah, ini nih. Ya, sudah insya Allah. Sudah super tajam teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ya. Seperti itu untuk ketajamannya insya Allah sudah siap pakai. Kita coba, ini ada sebuah plastik gulung ya. Seperti ini teman-teman. Kita coba. Ya. Insya Allah ini mantap banget dipakai buat tebas-tebas. Dan untuk bahan dari baja perta sendiri ini tentunya perlu perawatan ya teman-teman. Jangan sampai pemakaiannya jorok atau tidak terawat. Jadi setelah digunakan, bilah pisau ini wajib dibersihkan dan juga dikasih minyak atau oli teman-teman ya. Ini juga sudah kita kasih oli agar si pisau ini tidak mudah berkarat ya. Nah, seperti itu kelemahannya dari bahan baja per. Ini belum anti karat teman-teman ya. Ini masih lumayan tahan karat, tapi kalau misalnya perawatannya kurang bagus, seperti itu bisa cepat berkarat teman-teman. Oke, seperti itu reviewnya dari pisau ini. Silahkan ready stock. Ada 20 pieces. Modelnya seperti ini, harganya hanya 180 ribuan aja ya teman-teman. Silahkan nanti kita sematkan link WhatsApp di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung WhatsApp, bisa COD, bisa juga transfer untuk pembayarannya. Seperti itu ya.
Mantap sekali. Yuk, langsung saja kalau berminat, silahkan order melalui WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. See you di next video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.